Hujan deras yang turun di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, seperti di Kecamatan Sekar dan Ngambon pada Rabu 25 Desember sore, mengakibatkan tanah longsor dan banjir. Di Kecamatan Sekar, 3 tiang listrik roboh di Jalan Raya Bobol Dawe. Sedangkan di Kecamatan Ngambon, banjir memutus jembatan penghubung antar desa di Desa Ngelampin, tepatnya Dusun Gondang. Air banjir begitu deras masuk pemukiman warga. Banjir terjadi sekitar pukul 4 sore setelah terjadi hujan deras, sehingga air sungai yang meluap menerjang pemukiman penduduk. Akibat dampak hujan disertai angin yang melanda 2 kecamatan ini, selain jembatan ambruk, juga ada 18 rumah warga roboh.